طلع البدر علينا في صنيعة الوداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam, daun saga, yang jawab salam semoga ahli surga. Daun salam, daun suci, yang jawab salam semuanya, ya Allah, semoga bisa berangkat ibadah haji. Punya duitnya? Suek. Kue talam, buah kentang, yang jawab salam semuanya, ya Allah, semoga lunas kutang. Abo, kenceng amat. Daun salam, daun saga, balik lagi itu. Haji Sulam bawa kampak, Haji Muhyiddin bawa gergaji. Jawab salam kurang pati kompak. Yo kita coba sekali lagi. Siap? 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 Mau pada kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal hadirun a'azzakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang teramat sangat kami harapkan doa beserta restunya segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, para ustad, para guru ngaji setempat, teristimewa kepada guru kita semua, yakni Kiai Haji Ahmad Sauja'i atau Auja'i, Ahmad Auja'i. Tak ketinggalan kepada qari kita Al-Ustaz Ahmad Kailani, betul. Al-Ustaz Ahmad Sirajuddin. Para asatid yang lainnya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta, takdim dan mahabbah saya. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, kita doakan para guru kita. Angkat tangannya, amin. Angkat tangannya Bu, amin. Angkat tangannya Pak, amin. Jangan tinggi-tinggi bau ketek. Semoga para alim ulama, kiai, kesepuhan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditambah-tambahkan ilmu dan amalnya, amin. Allah tambah-tambah umurnya, Allah tambah-tambah sehatnya, Allah tambah-tambah duitnya,
lo tambah-tambah anaknya, lo tambah-tambah bininya. Ibu-ibu melotot, bapak-bapak makin kencang. Amin. Aparatur pemerintah yang kami muliakan, sipil maupun militer, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Suhendra, betul. Bapak Jaro ada, Bapak RW ada, Bapak-bapak RT ada. Mudah-mudahan semuanya pemimpin kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin. Ya Rabbal. Salam penghormatan setinggi-tingginya kepada segenap panitia muharraman atau pantun santunan yatim piatu, betul. Bil khusus kepada tim atau grup KKM. Kufu, kufu malam. Ulang lagi, KKM. Kufu, kufu malam. Semua yang terlibat dalam acara ini, yang berjuang dalam acara ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan rezekinya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih, salam penghormatan kepada MC yang telah memberi waktu kepada saya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Tukang sound system ada, tukang sound ada. Mana tukang sound? Alhamdulillah enak soundnya. Mudah-mudahan tukang sound banyak duitnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan, remajawati, santriwan, santriwati, aki-aki, nini-nini, para janda, ada janda? Ada janda ada? Yang mana? Kerudung kuning itu mah udah kadaluarsa, dicolok melepot dicabut monyong. Juga bocah-bocah yang di depan yang segede anak toke, yang ini segede batu baterai, terlebih-lebih tim hadroh, masya Allah, keren-keren, luar biasa. Ibu tim hadroh tadi suaranya enak enggak? Enak enggak? Dengerin suaranya tadi, plak tu plak tu plak berkat jing-jing, plak tu plak tu plak berkat jing-jing. Kata yang sebelah sini mah beda lagi itu. Ada opak, awu gemblong, awu gemblong. Ada gemblong, awu opak Semua yang hadir pada malam ini, yuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat wal afiat. Amin. Terlebih-lebih kita semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Bisa kebeli tanah sama sawah, kebangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah. Bisa berangkat ke Makkah Mukarramah, ziarah ke Madinah Munawwarah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, anak turunan kita soleh dan soleha, hidup kita semuanya barokah, meninggal kita semuanya husnul khotimah. Ya Rabbal. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada baginda junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala, salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ashabi man qad wahada. Sama-sama salli wa sal iman ala, salli wa salim da iman wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Sallu ala nabi Muhammad. Lanjut po, lanjut pak. Ini ceramah udah malam, kagak usah lama-lama ya. Kira-kira saya ceramah 15 menit cukup apa kagak ini? 15 menit cukup apa kagak?
Ibu, emang dengerin saya 1 jam kuat? 2 jam? 3 jam? 4 jam? 5 jam? Lu dimari, gua balik. Kenapa? Mohon maaf, saya penceramah. Ini udah mulai ayab-ayaban. Alhamdulillah, jarang saya ketemu sama pemajikan. Tahu pemajikan? Istri. Kata istri saya tadi, malam ini mau kemana? Mohon maaf nih, ya. Aa mau ke Bojong. Alhamdulillah. Istri saya langsung monyong karena jarang ketemu. Bagaimana jawaban itu saya? Umi kan udah buka celana. Aboh. Mau berak kali ya. Lanjut. Terus. Lah ini ngomong-ngomong kita ceramah kayak begini pas tadi datang tuh ibu-ibu langsung histeris. Itu ustaz apa orang gila? Yang dipakai peci apa tiang tower? Bagian bocah ngomong, hei, ustaz bajunya kayak Power Rangers. Betul apa betul? Terus. Lah ini ngomongnya kayak begini, akur kagak sama orang ini? Sama enggak ini bahasanya? Sama ya kayak begini ya. Saya mah orang Sunda sebenarnya Matalib, tapi kalau masalah bahasa mah insya Allah, jangankan bahasa Melayu, bahasa India juga saya mah ahlinya. Percaya apa kagak? Kagak. Lu mau buktiin apa kagak gua ngomong pakai bahasa India? Oke lah kalau begitu 15 menit bahasa India, 15 menit bahasa Amerika, 15 menit bahasa Jepang, 15 menit bahasa Cina. Dunia mikir jadi enak prace. Pirbit dilo meheja hate. Akia milai teri, akia curai jadu, nakia jadu. Homloko kosomosoko tongorotok boboko kejo. Lanjut. Ini ceramah kayak begini, boleh apa kagak? Kagak ngambek kagak? Kagak marah kagak? Kagak pundung kagak? Kagak ngamplopin kagak? Astagfirullah. Mohon maaf, itu mah kelepasan. Jujur saya mah ceramah 2007 sampai sekarang kagak butuh amplop. Dengerin. Kupu-kupu malam dengerin. Gua mah ceramah kagak butuh amp. Gua mah butuh juga ngomong apa lo? Ngomong apa? Nih dengerin. Saya Ahmad Alawi Jakapetir dari Pangodokan Pasar Kemis Kuta Bumi. Datangnya kemari ada 2 yang saya butuhin. Catat panitia. Catat. Yang pertama saya butuh doa. Buat duit lu. Emang susah wajah belangsak mah. Belum apa-apa udah ngomong duit, bae. Jangan suka ngomongin duit kata orang tua mah pamal. Betul apa betul? Dengerin, kita semua butuh doa. Doakan saya karena saya masih muda ya. Semoga sehat walafiat. Amin. Berkah umur, berkah rezeki, amin. Mohon maaf, gabung saya sama Bang Haji Roma Irama, Ustadz Solmed, Jaki Mirja, Akwi Patrio, 2012 gua nongol di TV, pernah lihat apa belum? Emang lu kagak punya TV, monyong? Masya Allah. Doain saya, besok saya kudu berangkat ke Palembang, alhamdulillah. Tanggal 25 ke Brunei, Darussalam, alhamdulillah. 30 ke Singapura, ceramah, itu pun kalau ada yang undang. Atau iyalah kalau ada yang undang. Dan jujur sejujur-jujurnya mohon maaf kepada panitia kupu-kupu malam semuanya. Sebenarnya malam ini saya kudu ada di Jambi. Tapi setelah saya pikir-pikir ngapain saya ke Jambi enggak ada yang undang, mending kemari, jelas urusannya. Pertama kita semua butuh doa. Yang kedua baru dari hati saya yang paling dalam datangnya saya kemari walau dalam keadaan lemas, saya mah asli dari hati saya datang ke sini saya mah butuh amal. Amal, monyong, amal. Tadi duit, sekarang amplop. Susah, ngomong-ngomong belangsak mah susah. Ini panjang apa kagak ini? Ini nyampe enggak ke sono? Gua mah ceramah suka lari biasanya. Ini ngeloncat, hati-hati jangan ada paku. Tapi lah, saya mah udah kapok. Ceramah 3 kali ngeloncat, Masya Allah. Kemarin waktu itu di Cikupa, pas saya ngeloncat, Allahu Akbar, gusrak jatuh ke bawah. Bukan soal sakit, malunya di sini. Udah kapok gua acrok-acrokan ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf
kayaknya banyak yang kipas-kipas nih. Emang panas gitu? Emang hareudang gitu? Hareudang, 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 panas, panas. Iya. Lagi. Ayo. Hareudang, 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 panas. Ih, emang wajah-wajah pengamen susah. Masya Allah, tabarakallah. Panas apa kagak? Panas apa kagak? Masya Allah, tabarakallah. Walaupun panas, walaupun hareudang, tetap semangat. Betul. Saya minta izin kepada kupu-kupu malam. Nama boleh kupu-kupu malam, tapi semangat mujahid fisabilillah. Takbir! Takbir! Semoga semua yang tergabung dalam grup kupu-kupu malam, Allah berikan rezeki yang banyak. Amin. Yang punya hutang banyak biar lunas. Yang belum kawin biar cepat kawin. Yang udah kawin biar kawin lagi. Amin baik lumah. Semangat ibu-ibu udah amin begini sama gua nih. Masalah. Udah punya yel-yel belum ini kupu-kupu malam? Apa yel-yelnya? Bagusnya punya yel-yel biar semangat. Jadi ketika saya bilang kupu-kupu malam kudu ada. Bagaimana kalau jawabnya begini? Ini mohon maaf, ini masih kada usulan aja. Kupu-kupu malam berkah, berkah, berkah. Setuju? Setuju? Oke, kupu-kupu malam. Yes! Lagi. Oke, bantuin semuanya biar semangat. Kupu-kupu malam. Udah capek gua. Jadi setiap saya bilang kupu-kupu malam jawabnya berkah, berkah, berkah. Oke? Setuju? Alhamdulillah. Ini dijauhin takut ketendang sama gua. Awas nih, kunung-kunung. Bapak ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun zaman panas, walaupun zaman hareud, orang kalau panas, kalau hareudang itu kudu diademin, betul. Bagaimana cara ngademinnya? Contoh, kita lagi kepanasan di sini, tenggorokan kering banget. Cara satu-satunya kudu minum apa? Minum es. Minum apa? Nah kita juga begitu. Kondisi dan keadaan zaman sekarang betul-betul panas, betul-betul hareudang. Apalagi kalau membicarakan yang di atas ke pemerintahan. Tapi kita mah gak usah ngomongin yang kayak begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang penting malam ini judulnya S. Judulnya apa? Judulnya apa? S yang pertama adalah apa? Kita semua kumpul di mari. Kita semua duduk di sini. Syariatnya diundang oleh panitia. Hakikat mak kita diundang oleh Allah subhanahu. Oleh karena itu es yang pertama kudu banyak syukuran. Betul apa betul? Betul apa betul? Syukuran selalu kepada Allah subhanahu. Pagi siang malam kudu ingat sama Allah. Apapun kondisi dan keadaan kita, kita mah kudu syukuran baik. Betul apa betul? Walaupun saat-saat ini katanya lagi ada virus corona. Virus apa? Corona. Apa corona? Kokorobet di jero celana. Musim apa sekarang? Musim PSBB. Musim apa sekarang? Musim lockdown. Apa itu corona? Apa itu PSBB? Apa itu lockdown? Walaupun memang lagi ramai, tetapi kita mah anggap saja itu adalah ujian dari Allah subhanahu. PSBB itu penting. Apa PSBB? Pulangnya senang bawa bungkusan. Itu namanya PS. Betul betul. PSBB itu pulangnya senang bawa. Ini saya ini di sini PSBB ini. Pulang di sini saya senang karena bawa. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Alhamdulillah. Kenapa peti saya tinggi? Mohon maaf. Peti saya ada yang 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, sampai 50 cm. Demi Allah, demi Rasulullah, peti saya ada 50 di rumah. Buat apa utang peti tinggi-tinggi? Buat bungkus berkat. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf. Likulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu ada hikmahnya. Betul apa betul?
hikmah adanya corona, hikmah adanya lockdown, hikmah adanya COVID-19. Mohon maaf, saya mah sangat bersyukur sekali. Kok Ustaz bersyukur? Istri saya dulu mah waktu belum ada COVID, belum ada PSBB nih, belum ada corona, kerjanya nonton TV, main HP, jalan-jalan ke Plaza, ke Indomaret, ke Alfamart, kemana-mana ngabis-ngabisin duit. Karena suaminya banyak, Bu. Jadwal 80 kemarin di cancel gara-gara corona. Istri saya ngadak-ngadak, puter otak. Akhirnya dia pinter jualan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jualan apa, Ustaz? Bulan pertama corona, istri jaka petir jual motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan kedua jual kulkas. Alhamdulillah. Bulan puasa masih ada corona. Saya perhatikan, saya buka lemari istri saya, habis deh hanya dijual-jualin. Wah, wah, wah. Kupu-kupu malam. Bukan yes-yes, yes-yes. Aduh, lumah. Kagak nyambung. Kupu-kupu malam, berkah, berkah, berkah. Siap. Kupu-kupu malam. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Udah ya, segini aja ya. Terus apa udah ini? Lanjut apa lanjut ini? Yang pertama banyakin syukuran. Yuk sama-sama kita syukuran kepada Allah. Zikir selalu kepada Allah. Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha ill Allah 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 ya alhamdulillah. Bocah tadi ngomong, Ustaz itu lihat nih rambutnya panjang. Mohon maaf jangan banyak ngomong. Pingin punya rambut kayak begini ini susah. Zaman mesantren saya ingin punya rambut panjang, masya Allah, tabarakallah, udah berbagai macam sampo saya coba dulu, samponya sampo sunsilak, hancur rambut saya, diganti lagi sama sampo celeal, malah kayak buntut kuda. Alhamdulillah sekarang agak mendingan lah, bagusan rambut saya, samponya Rejo Ice lah, emang begitu monyong tulisannya. Lanjut yang kedua, selalulah kita S yang kedua, biar kita adem hidup mah kudu banyakin silatu. Betul apa betul? Benar apa benar? Kenapa? Kita ini hamba Allah, umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Yang namanya hamba Allah, umat Rasul, nilai-nilai silaturahmi kudu makin dikuatin. Betul apa betul? Saya sangat setuju adanya perkumpulan kupu-kupu malam ini, insya Allah dengan adanya perkumpulan kupu-kupu malam ini, dari mana saja kita bisa kumpul, betul? Betul, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling tukar pikiran, betul apa betul? Makanya silaturahmi kudu diutamakan. Kalau kita ada masalah dengan saudara, kalau kita ada problem dengan tetangga, mohon maaf, jangan sampai kita mutusin tali silaturahmi. Betul apa betul? Benar apa benar? Ini mah kadang-kadang karena kita gedeg sama tetangga, gedeg sama saudara, bahasanya begini, gua mah dengerin sama lu. Tujuh turunan anak cucu gua mah kagak akan pernah nerima dia. Walaupun ada dia di depan gua, muka gua mah gua buang. Kalau ketemu sama dia, cuing, 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 cuing. Ada yang begitu ada. Ada yang begitu ada. Masya Allah, jangan kok, jangan sampai kita dendam, jangan sampai kita musuh. Surga tidak halal, kagak mau dimasukin sama orang yang suka bermusuhan, apalagi ngediemin saudara, ngediemin tetangga lewat daripada 3 hari. Na'udzubillahimin. Yuk saudara kita yang jauh kita deketin, saudara yang kita dekat yang dekat kita rapetin. Insya Allah orang rajin sowan, rajin silaturahmi, kata baginda Rasul, as-silaturahmi tazidul umroh, orang rajin silaturahmi bakal panjang umur. Amin. Semuanya saya doakan panjang umur. Amin. Yang kedua, watazlibu rizqo, akan banyak rezeki. Betul apa betul?
Yuk, nilai-nilai silaturahmi. Yang ketiga, S-nya apa? Mohon maaf, perbanyak baca sholat. Perbanyak baca sholat. Tim hadroh luar biasa, suaranya enak. Betul-betul. Lantunan sholawatnya syahdu. Betul-betul. Begini nih, baca sholat. Jangan kayak anak sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Banyaknya anak-anak kita bukan menggemar sholawat, tetapi banyaknya main tik. Betul-betul. Benar apa benar? Ih, Masya Allah, saya lihat anak-anak sekarang, jangankan yang 10 tahun, 20 tahun, yang 3 tahun, yang segede upil. Masya Allah. Itu di depan HP, sambil pakai kaos yang kayak begini, aduh, udah segala macam itu joget-joget, betul-betul. Betul-betul. Ada begini. Ada yang kayak begitu, ada. Ada yang kayak begitu, ada. Masya Allah, lagu orang dewasa dinyanyiin sama bocah-bocah kecil segede gini, betul-betul, benar-benar. Di depan orang tuaku kau malukan diriku. Lanjut, kau bandingkan aku dengan. Nih, ubetan, hei, lu ya. Baca sholat, jangan banyak nyanyi, betul-betul. Yuk baca sholawat. Abdullah nama. Aminah Abdul Muthalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu juga kadang-kadang sekarang manidurin anak, betul. Bukan baca sholat, tapi malahan nyanyi. Berantem sama suami, dipukul, bukannya istighfar, malahan nyanyi. Wanita mana? Benar. Pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Betul kayak begitu? Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Betul. Kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Tai ucing lah. Betul-betul. Apalah gua itu kan yang nyanyinya siapa ya? Siapa sih itu nyanyinya? Is Dahlia apa Rita Sugiyarti ya? Lanjut nih lanjut. Perbanyak baca sholat. Masya Allah, luar biasa. Yang namanya salawat, apabila kita dawamkan terus menerus lisan kita dalam kondisi apapun baca sholat, jangankan hal-hal yang batin pun bisa musnah, betul-betul. Banyak setan engklek, setan belek, setan segala macam. Kalau kita baca sholat, wis kepret bae dengan baca sholat. Betul apa betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, S-nya adalah apa? Tejus. Tejus. Teh poci. Nutrisari bae lah. S yang selanjutnya apa? Terus menerus kita jangan ampe kondisi apapun. Terus laksanakan sholat. Betul. Jangan ampe kita ninggalin. Kenapa? Identitas kita sebagai seorang Islam, betul, Muslim adalah terletak dari sholat dan tidaknya kita, betul. Bagaimanapun kondisi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya punya duit, kudu sholat. Enggak punya duit, sholat. Suami kawin lagi, syukurin deh lu. Jangan berani-berani kita ninggalin sholat. Hei anak muda, mohon maaf.
Dengerin. Dengerin. Lu udah ganteng tuh wajah. Pakai wajah. Bukannya amin. Pede banget. Wih! Dengerin. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang sudah terkontaminasi dengan pergaulan, betul? Gaul di sana di sini, kadang-kadang nongkrong di pinggir jalan. Mereka lupa kewajiban yang utama. Dohor ketinggalan, betul. Asar dilewatin, maghrib masa bodoh, isya dia molor, subuh kesiangan. Betul apa betul? Mohon maaf, orang kalau berani ninggalin sholat, tidak pandang bulu, mau bulunya panjang kek, mau bulunya pendek kek, mau bulu putih atau keriting, siapapun dia berani meninggalkan sholat, mantaroka sholatal khomsa amdan muta'amidan pada jauh jahannam kholidan piha. Berani kita ninggalin sholat dohor ketinggalan, asar masa Allah juga ketinggalan, maghrib disabaduin, isya sama subuh mereka tidak peduli, maka balasannya neraka jahan. Kupu-kupu malam. Sekali kupu-kupu malam 100.000. Betul apa betul? Lanjut nih, lanjut. Anak muda kadang-kadang nih yang namanya si Titin, ada si Titin. Malam Minggu janjian sama si Udin. Dari asal udah WA-WA-an. Pace bohong, pace bohongan. Apa lu lihat-lihat baik? Woi, ngeliatin apa begini-begini. Tos, tos. Tos, tos. Weh! Salim, salim, salim. Salim dong. Mudah-mudahan jadi anak soleh, amin. Ya Robbal. Titin, dengerin Tin. Janjian sama si Ud. Kata si Udin, oh my honey, my darling, my baby. Ini malam Minggu, yuk kita jalan-jalan. Kata si Titin, siap mah. Janjian yuk di pinggir kandang kebo. Janjian dengan oke, si Udin kan gila tuh. Gila gimana? Gua bilang gila dia. Dia punya motor bagus-bagus. Punya motor N N M M M Mac 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 Mac. Atau motor King kan motor keluar dari counter lagi. Dari apa namanya? Iya, maklum gua pulsa gua habis tadi gua ingatnya counter bae. Isiin ya, Bang ya, isiin Bang ya. Keluar dari apa namanya? Ya showroom daerah-daerah, ngomong enggak bantuin gua ngomong. Kan udah bagus-bagus betul. Setangnya bagus, bannya juga bag. Knalpot bag, jok juga bag. Anak muda sekarang si Udin tuh masyaallah. Knalpot di apa namanya? Oh, dia asing. Bam! Mam mam. Bam 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 bam. Gila itu. Betul betul. Knalpot. Kenal. Jok udah bagus-bagus begini. Waduh dipapas sama dari papas. Tipis banget. Betul betul. Dia punya otak mesum. Si Udin. Si Udin. Mohon maaf ini mah kalau ada nama yang sama. Contoh. Maaf Din ya. Tenang Din, kalau gua dikasih amplop bagi dua Din. Masya Allah. Dipapas sama dia janjian. Di kandang kem. Mam mam mam. Depan si Titin. Abang Udin. Ngicit. Naik Din. Shit. Waduh. Si Titin, masya Allah tabaraka Allah. Pakai kerudung apa pakai kerudung, namanya juga anak zaman seka. Kerudung nggak diikat kayak begini, sampai kagak bisa lihat begini. Bajunya ngetat betul, itunya masya Allah, endog masya Allah. Tuh celananya, masya Allah deh, pokoknya kalau diceritain mah ini banyak bocah sih, gua bingung ngomongnya. Betul betul, bahkan kata anak tim kosidah mati, yungana dibengket, bajunya kos lepet, celana mah recet, hayang ketempuan hun. Sensor. Diam lu masih kecil bocah. Lu. Kayak paham bae. Ini mah urusan dewasa, urusan mesmel.
Akhirnya si Titin naik malam minggu. Itu mau malam mingguan si Titin sama si Udin dandan dari jam 1 sampai maghrib baru kelar. Bu, pakai lipstiknya Mirabella. Pakai bedak, bedak pipa. Bola-bola segede ban Vespa. Dohor dia enggak sholat, asal enggak sholat maghrib enggak sok. Si Udin apalagi dandanin motor mulu. Kayak begitu, meninggalin sol. Akhirnya jalan-jalan. Siap, Tin. Siap, A-A. Gujelek. Lain gujelek kan dipakai apa namanya? Starter. Maklum, dapat ngeridit motornya. Ada gajlugan dikit di rem sama dia. Udin tuh kerjaannya tuh. Jangan lagi. Ada gajlugan lagi di rem sama dia. Si Udin begini aja. Setiap ada gajlugan, Udin pasti bilang sunyoto. Setiap ada gajlugan bilang sunyoto. Kata si Titin, "Abang Udin, kenapa sih dari tadi sunyoto-sunyoto mulu? Lu tahu enggak, Tin, sunyoto itu susu nyolok tonggong." Jangan ninggalin sol masjid musola. Kalau datang waktu azan, yuk cepat-cepat kita ambil air wud. Anak muda datang ke musola, ada datang ke musola ke masjid ngecas HP doang. Lu. Dengerin, di sini musola ada beduga apa kagak? Kohkol ada apa enggak? Alhamdulillah. Jangan dihilangin ya itu. Demen gua mah. Kalau masjid atau musola ada kohkol sama bed jam 12 waktu zuhur. Haus gua, haus. Minum boleh apa kagak? Jauh airnya. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngasih pelet ini. Ketahuan sih. Tuh kerudung ungu. Alhamdulillah. Makasih Bang, makasih Kiai, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Waktu dohor, waktu asar. Anak muda datang ke masjid, betul. Datang ke musola siap. Kupu-kupu malam paling duluan. Ngepel balik lagi. Puas banget ketawanya. Pelakunya sih. Ayo pegang kokol, pegang bedung. Tabuh kokol, tabuh bedung. Diambil tuh pentolan. Ih, pentolan kayak punya gua ya. Tok 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 tok. Ulang lagi. Siap-siap, jangan kaget, gua juga kaget. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Suara apa itu? Mulut kamu. Mulut! Budak beduk, budak beduk. Lu pada bloon. Gak bisa ngebedain mana beduk, mana kokol, mana mulut. Capek gua. Azan, yang kudu azan anak mud. Orang tua mah dengerin baik, karena orang tua mah suaranya udah pada serak. Udahan belum bang? Bang, udahan belum bang? Lanjut bang, kirain mau nyamperin mau ngasih gua kode. Anak muda, azan. Azan. Gak capek ya? Allahu Akbar. Pakai eho. Itu namanya azan pakai sendal. Woi, seni monyong. Atau azan pakai sendal di masjid lu bisa ditempongin sama ewe. Dipentungin lu sama DKM, betul?
apa baik kalau pakai seni mah jadi enak, betul-betul, betul-betul. Masya Allah, tapi jangan nih, jangan salah nih. Makanya kita kudu belajar, anak-anak kita diajarin lagam aj. Sekarang udah diacak-acakin, betul-betul. Kadang-kadang lagam ajan sama lagam dangdut sama baik, betul-betul. Bah, itu ganti lagi lah sekarang namanya siapa? Ya si Omen, Omen. Tadi Udin, kasihan Udin, Udin ya. Omen, ajan Omen. Ya. Waduh, didengerin ini aja si Omen, bagus banget. Ayo alas salam. Kata nenek-nenek, tarik mantu. Bagian yang kedua. Ayo alas salam. Ayo alas salam. Atau DKM mau sholat begini-begini. Betul-betul. Jangan sekali-kali ninggalin sol. Kenapa? Mohon maaf, yang ngebedain manusia dengan binatang, jawab semuanya biar enak. Orang mari tahu enggak sama yang namanya kebo? Tahu enggak? Kebo tahu enggak? Dengerin, jawab. Kebo makan apa kagak? Minum apa kagak? Tidur apa kagak? Main apa kagak? Kawin apa kagak? Salat apa kagak? Belum pernah saya lihat kebo pakai peci. Belum pernah saya lihat kebo bawa sejadah masuk ke masjid. Kebo mah makan, minum, tidur, kawin, berak, tapi kebo kagak mau sol. Kita mah manusia. Kita makan apa enggak? Jawab yang kompak. Makan apa kagak? Minum apa kagak? Tidur apa kagak? Main apa kagak? Kawin apa kagak? Berak apa kagak? Cebok apa kagak? Cebok lah, kagak cebok apa bau. Sholat apa kagak? Kita mah sol. Kita mah sol. Yang gak sholat mah tadi ke makannya sama, minumnya sama, tidurnya sama, beraknya sama. Cuman bedanya kita mah sol. Kebo makag. Kalau panitia kupu-kupu malam. Dengerin. Dengerin ya. Dengerin. Jawab yang kompak ya. Panitia mohon maaf, doyan mak, doyan min, doyan tin, doyan kau, suka be, tapi kagak mau sol, berarti panitia kap. Oh, dar, bu. Ini kebo pada ganteng juga ya. Ibu-ibu juga sama. Dandan baik, kagak habis-habis. Betul-betul. Jalan-jalan baik. Ngerumpi baik. Sama apalagi yang namanya ibu-ibu. Makan paling gede. Betul. Kawin paling demen. Ya. Tidur. Berak. Tapi ibu-ibu kagak mau sol. Berarti ibu-ibu itu sama dengan kap. Kap. Ih, kebo cantik-cantik juga ya. Jaka petir, doyan makan, doyan minum, doyan tidur, doyan berak, tapi jaka petir kagak mau sholat, berarti jaka petir. Kurang kenceng. Jaka petir. Jaka petir. Ngomong apa? Enak baik gua jauh-jauh dari sono ke sini di kebo-kebo. Dengerin. Dengerin. Lu miduin gua mau dimasukin ke Yusuf apa? Saya mah kalau kagak mau sholat, mohon maaf panitia. Mohon maaf ibu-ibu, saya mah bukan kebo, dengerin, gua mah biangnya kebo. Puas lu, puas. As-salatu rasul ibadah, sholat itu kepalanya ibadah. Ibadah apapun kalau kagak ada sholatnya kosong di hadapan Allah subhanahu. Ibarat di badan kita manis sholat itu kepal. Mohon maaf manusia tanpa tangan hidup apa kagak? Manusia tanpa tangan hidup apa kagak? Kita sering lihat orang di pasar di mana-mana, orang hidup tanpa tangan, jalannya begini. Manusia tanpa kaki hidup apa enggak? Hidup apa enggak? Banyak orang hidup tanpa kaki. Jalannya begini. Kata bocah suster ngesot. Manusia tanpa kepala hidup apa kagak? Hidup apa kagak? Modal mati belum pernah seumur-umur gua ceramah lihat jamaah yang kagak ada kepalanya. Betul betul. Ada juga yang tanpa kepala mah jam 12 malam turun di pohon kelapa, turun di pohon mangga, malam jum tanpa kepala, apa namanya? Pocong. Woi, dengerin, pocong mah.
Item geseng salah lagi lo. Ada juga yang disebut setan mah hantu atau setan tanpa kepala. Berarti orang bapak-bapak panitia kalau kagak mau sholat berarti bapak-bapak atau panitia set. Panitia set. Panitia set. Modar lu setan-setan lu. Ibu-ibu sama kalau kagak mau sholat ibu-ibu set. Set. Jaka petir kalau kagak mau sholat berarti jaka petir. Dia bilang sambil dengan semangat dan nafsu penuh dengan emosi. Jin katanya. Dendam amat lu sama gua. Oh. Ocong. Jaka petir mah kalau kagak mau sholat bukan setan. Dengerin apa? Genderuwo. Puas lu puas. Udah jangan sekali-kali ninggalin sol. Betul apa betul? Kenapa? Karena kita butuh sama Allah. Kita butuh dikayakan oleh Allah. Kita butuh rahmat Allah. Kita butuh disehatkan oleh Allah. Dekati Allah dalam keadaan apapun. Li anna aqbal abdi ilallah fis sujud. Manusia dekatnya dengan Allah ketika sujud. Nangis kita kepada Allah subhanahu. Meratap kita di hadapan Allah subhanahu. Jangan sekali-kali ninggalin sol. Yang terakhir S-nya adalah, karena waktu udah kelewat malam, itu apa? Jangan lupa dan jangan meninggalkan soda. Contoh para panitia, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Luar biasa. Contoh mereka, lihat perjuangan mereka. Betul apa betul? Jerih payah mereka, keringat mereka mengumpulkan dana di mana saja, terwujudlah seperti sekarang ini. Betul apa betul? Ini membuktikan bahwa orang-orang di mari, orang-orang sini ahli sedekah. Amin. Mohon maaf Bapak yang sudah nyumbang untuk acara ini, untuk santunan yatim piatu. Bablaskan hati, jangan diingat-ingat. Betul apa betul? Benar apa benar? Kenapa? Manja'a bil hasanah falahu asu amsalihah. Orang sedekah 10.000 diganti 100. Sedekah 100.000 diganti 1. 1 juta kita sedekah diganti 10. Percaya apa enggak? 10 juta monyong. 10. Makanya saya aneh kalau masih ada orang pelit. Di sini ada enggak orang pelit? Tunjuk orangnya. Kita injek rame-rame. Woi, dengerin orang pelit. Dengerin. Orang pelit, pedit, medit, koret, merepet, cap jahe, buntut kasiran, pantat kuning. Musuh Allah walaupun rajin ibad. Bulak-balik ke Baitullah, salat sunnah tidak pernah ketinggalan. Puasa terus-menerus tapi enggak peduli sama yatim piat. Enggak peduli sama janda-janda tuh. Enggak peduli sama fakir mis. Koretnya 17 setan 29 jin. Masya Allah, ada yang kayak begitu ada. Ustadz kayaknya itu apa namanya gede banget sama yang pelit. Gua punya pengalaman, dengerin. Waktu itu jaka petir jadi panitia muludan. Panitia mulud dan juga panitia rajab. Juga panitia santunan yatim piat. Semua warga kudu ngasih duit. Minimal tiap minggu 50.000. Sudah hasil musyawarah. Ada baik orang pelit mah alasannya. Betul apa betul? Betul. Kita datang ke rumah bawa-bawa apa namanya nih? Bawa-bawa kardus atau bawa kertas. Masya Allah. Dari jauh dasar orang pel. Ada panitia. Gimana kata dia? Ada panitia. Tutupin pintu. Cedek. Kecepet dia. Modar. Ada yang kayak begitu ada. Ada yang kayak begitu ada. Bahkan ada yang ngomong sama anaknya. Ya. Nong. Nong apa neng di sini? Neng, ya neng, mau neng kayak monong mulut dua inilah. Neng, nanti kalau ada si abang itu tuh yang bawain kardus minta duit tiap minggu, bilangin ya, ibu lagi ke Majalengka. Iya, masuk dia ke dalam. Waalaikumsalam, abang, mau minta duit ya? Iya, kata ibu, ibunya gak ada. Oh, emang ibunya kemana? Kata ibu sih ke Majalengka. Oh, aju neng tahu gak Majalengka? Gak tahu, kita saya nanya dulu ya, ibu Majalengka mana? Ketahuan dia, dasar orang pel. Biar digegel anjing kayak begitu. Mohon maaf, jangan pel.
orang pelite, orang korete, numereh seincuna toke. Masya Allah, tabarakallah ya. Wahai yatim piatu, jangan sedih engkau, karena tidak ada bapak, karena tidak ada ibu. Engkau adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Salut kepada kupu-kupu malam. Jangan lihat nama kupu-kupu malam. Kata saya yang undang saya jablay kali ya. Tapi lihat apa itu kupu-kupu. Proses bagaimana jadi kupu-kupu luar biasa. Betul. Yang tadinya hina ulat. Betul. Yang tadinya hina. Yang tadinya ditakutin sama orang. Gila kalau lihatnya. Tapi setelah perjuangan dia tapa. Ya, dia makan yang baik-baik. Betul-betul. Keluarlah jadi kupu-kupu. Masya Allah indah. Siapa yang tidak suka sama kupu-kupu? Betul. Kupu-kupu warnanya apa? Ungu tuh gua juga lihat ungu. Makanya gua pas ngundang kupu-kupu malam, gua pakai baju ungu. Gua betul. Kenapa dikasih malam? Mulia malam daripada siang. Betul. Berdoa di waktu malam diijabah oleh Allah Subhanahu. Isra Mi'raj dilaksanakan pada waktu malam. Betul. Nih nenek-nenek yang bopeng, cewek-cewek yang kentob, kalau waktu malam mah kelihatannya cantik baik. Betul-betul. Makanya lu kalau lihat cewek jangan waktu malam. Lagi berak. Kalau beraknya cakep berarti cakep tuh. Ini mah malam doang cantiknya. Pagi mah kayak apa namanya ya. Kayak apa? Malampir. Awas mohon maaf. Sedekah jangan sampai dengan. Wahai yatim piatu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tolong diaminkan untuk yatim. Ini lagu ciptaan dari Bang Haji Roma Irama. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Haji Roma Irama? Apakah Anda tahu Roma Irama? Mohon maaf, saya kangen sama Bang Haji Roma Irama. Waktu itu sama-sama sama beliau, 9 tahun sama beliau. Ya, setiap ketemu dalam jangka waktu sebulan sekali. Dia suka amanah aja, JP. Kan nama saya JP. Apa itu JP? Janda pengkolan. Nama saya Ahmad Alawi, Bu ya. Bukan Ahmad Kailani, bukan Ahmad Segalan, tapi nama saya Ahmad Alawi. Bang Haji Roma Irama orang cerdas. Betul apa betul? Bang Haji Roma Irama pintar otaknya. Apa baik dia mah jadi judul lagu. Tapi mohon maaf ya, Bang Haji Roma Irama istrinya 7. Istrinya berapa? 8 lagi lu. Gua bilang 7 lu udah 8. Lu mah ngecok gua ceramah baik. Istri Roma 7, tapi mohon maaf yang dipiara sekarang cuma 1. Siapa? Rika Ra. Itu dulu sebenarnya Rika Rahim berantem sama Yati Octavia. Ani, tahu Ani? Kenapa itu Roma Irama tidak memilih si Ani? Waktu itu Bang Haji Roma Irama lagi berkelana. Kan Roma Irama ada kelana 1, ada kelana 2, ada kelana 3. Sebelum menikah dia sering kirim surat buat si Ani. Kalau enggak salah di kata-kata Bang Haji Roma Irama kalau enggak salah begini. Ani, apakah kau tahu Ani, betapa banyak surat yang kukirimkan untukmu Ani, namun tidak sedikit pun, tidak satu pun suratku yang kau balas Ani, sungguh Ani kau terlalu. Bagaimana jawaban si Ani? Tidak Roma, aku lagi mencret. Akhirnya yang dipilih siapa? Rikara. 10 tahun rumah tangga mandul. Cuman sayangnya Haji Roma Irama sama Rika Rahim. Masya Allah, apapun judul lagu Roma Irama ternyata terinspirasi dari Ibu Rika Rahim. Balik nyanyi, balik ceramah, Haji Roma Irama ngeliat tuh Rika Rahim lagi tidur, jadi judul lagu. Istrinya lagi tidur jadi judul lagu. Dipeganglah gitar buntung sama dia. Sebelum dia pegang gitar buntung, namanya juga abis ceramah atau abis nyanyi konser, dia aus, dia minum dulu tuh Haji Roma Irama tuh. Aus monyong. Dilihat itu ya Ibu Rika Rahim sambil ditatap di ujung rambut sampai ujung kaki. Sambil dipegang gitar buntung jadi judul lagu. Ibu Rika Rahim lagi tit. Dilihat dari rambutnya terus ke bawah ya, sampai ke jempol-jempolnya kuman kudis kurap dia namanya. Diem apa? Musik. Jreng. Toet lagi. Emang ada musik toet? Jreng tengkurep celentang nungging tengkurep celentang tengkurep celentang nungging tengkurep celentang
judulnya Tengkurap Celentang Nung. Kenapa? Kan lagi tidur ya. Perempuan kan kalau tidur tengkurap celentang nung. Punya suami kalau ada duit ya pasti begini tidurnya. Enggak ada duit begini. Betul betul. Masyaallah. Ayo Bang Haji Roma Irama ciptaannya. Yatim piatu. Musyrik enggak ada. Nah, tolong diaminin ya. Tapi sambil nangis ya, pura-pura nangis baik. Walaupun suaranya kaleng rombeng juga. Yatim piatu. Diam sedih gue ini. Malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Janda yang denok, kok janda denok ya? Pertama syukuran, kedua silaturahmi, yang ketiga jangan ninggalin sholat, empat sholat, yang kelima soda. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Insya Allah kita ketemu lagi tahun 2297. Amin ya robbal alamin. Acara kita malam ini di live sama Indosiar. Nanti pagi ditayangin di Indosiar jam 6. Lihat aja, cetrek. Insya Allah ada Mamah dan AA. Ya, saya emang gak ada. Ibu, ikhlas. Bapak, ceramah saya begini ikhlas. Ridho, kagak ngambek. Alhamdulillah. Yuk, yel-yel satu kali lagi untuk kupu-kupu mal. Kupu-kupu luar biasa, malam juga luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya betah di grup ini. Amin. Mudah-mudahan semua barokah di grup ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Yel-yel sama-sama. Berkah, berkah, berkah. Lebih kencang lagi. 99 derajat. Ya. Oke, siap. Semuanya tangannya begini ya. Berkah, berkah, berkah. Diam baik 9 jam. Ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu malam. Yesnya 3 kali ya. Yes, yes, yes. Kupu-kupu malam. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Demikianlah Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, saya minta doa dan ridhonya karena sebenarnya malam ini di rumah saya lagi rame. Rame apa? Lagi hajatan. Cuman karena yang ngundangnya Ustadz Sirojuddin, kawan akrab saya dari dulu, alhamdulillah. Maka saya sempetin pamit sama orang tua datang acara kesini. Saya tidak ikut makan dulu ya. Mohon maaf banget ya kalau ada mah bungkus gitu ya. Kalau ada gitu juga. Demikian hadirin jamaah semuanya ya, karena di rumah saya lagi hajat hari ini ya, mohon maaf saya tidak bisa makan, langsung sama patwal dikawal ke rumah jahe ya. Ibu, bapak hadirin jamaah semuanya, kita sama-sama membacakan istighfar untuk siapa? Untuk dosa-dosa kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Minal Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.